Halo Kunjuri Sub, saat ini saya sudah berada di lokasi kejadian Jalan Ambles, tepatnya di Jalan Raya Gubeng, Surabaya. Nah, dari data yang kita himpun, untuk kedalaman amblesnya 10 sampai 20 meter dan lebarnya 12 sampai 16 meter. Jalan Ambles terjadi di Jalan Gubeng Kota Surabaya, tepatnya di sekitar Rumah Sakit Siloam atau dekat BNI Gubeng arah Jalan Sumatera. Ambles terjadi pada Selasa malam pukul 21.45 tanggal 18 Desember 2018. Hingga saat ini, BPPD dan Linmas Kota Surabaya sedang melakukan penetralisiran di sekitaran area amblesnya tanah. Untuk rekayasa lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan pengalihan arus. Untuk yang pertama, arus lalu lintas dari Jalan Kertajaya dan Jalan Sulawesi yang menuju ke arah Jalan Raya Gubeng dialihkan lurus lewat Jalan Ngagel dan Jalan Pandigiling. Untuk yang kedua, arus lalu lintas dari Jalan Raya Pandigiling ke arah Jalan Raya Gubeng dialihkan ke Jalan Ngagel. Yosef Dita dan tim Edisub melaporkan dari Kota Surabaya.